Saudara-saudara sekalian, penyiar Anda kali ini sedang terkena penyakit flu, terpaksa diserahkan kepada seorang penyiar yang terbaik di seluruh kebun binatang. Siaran pandangan mata, pertandingan sepak bola, paguyuban pelawak melawan Brasilia. Diran sama Bagio menjadi penyerang tengah. Hakeng kebahagiaan cuman tukang kebut saja. Jojo menendang bola, disundul Darto ke tiang gawang. Kiper berajil jatuh celentang, bola mentala ke awang-awang. Bola melambung tinggi, ditunggu-tunggu gak turun lagi. Semua pemain tercengang-cengang, wasit ngasuh makanin kacang. Saudara-saudara, heran dan ajaib, bola yang disundul Darto melambung tinggi, tinggi. Bola ditunggu tidak turun-turun, 1 menit, 2 menit, 15 menit, ya. Bola turun lagi, menuju kiper Edi Sud. Tangkap bola meleset, pakaiannya jadi kusut. Iskak yang jadi bek, dia jadi kalang kabut. Edi Sud terketuk kentut, sebab iganya disingkut. Edi Sud jadi kelenger, bawa ke pinggir diurut dokter. Usus datang memijit-mijit, sebab ada yang melejit. Edi Sud masih pingsan, kagak inget sesama kawan. Harjo datang bawa cabanan, dikipasin Edi Sud jalan. Ya, kiranya Karjo sekarang dikejar-kejar oleh seorang penonton. Karena uang yang 10 ribu itu adalah uang penonton sendiri yang diambil dari sakunya. Gila Karjo. Ya, pertandingan mulai lagi. Bola ditendang oleh Bek Sud Yusuf. Sengaja bola dia tendang menuju gawang sendiri. Oi, apa macam? Semua penonton heran. Bola kena mistar gawang Edi Sud dan mental keras tinggi menuju gawang. Brasilia dan gol! 1-0 untuk kemenangan.